Usuhin. Samahan. Legenda mengatakan sebelum Dewa Judi pensiun, dia memberikan 2 potong giok dan siapapun yang punya 2 giok itu bisa minta bantuan Dewa untuk mencapai menjadi seorang juara judi. Sejauh ini hanya 1 batu giok yang dikembalikan karena 1 lagi masih belum diketahui keberadaannya. Dan inilah Casino Riders 2. Suatu hari di wilayah perairan Hong Kong, tepatnya di tempat perjudian kecil-kecilan yang diselenggarakan di atas kapal, seorang penjudi handal yang bernama Chicken Feet sekaligus pengelola tempat judi di sana dipanggil karena ada seorang pria yang berbuat curang. Feet yang bisa menganalisa orang itu diam-diam merogoh jaketnya saat perahu bergoyang. Woi, coba mpai-pai ya, hutai meh. Kemudian Fit pun menggantikan sang bandar untuk melawan pria di hadapannya itu yang diketahui bernama Lee. Dengan sebuah permainan blackjack, Lee yang mencari kartu yang dia simpan dalam jaket tampak ketar-ketir karena kartu yang dia cari hilang. Dan karena hal itu, Fit akhirnya bisa mengalahkan Lee. Zhonghai wo, 14点 dong ya bang. Gak lama dari itu muncul seorang penjudi legendaris sekaligus Paman Fit yang dipanggil dengan nama Paman Fan. Melihat Lee yang curang, Paman Fan pun kemudian menyuruh Lee untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tapi tanpa diduga, pacar Fit yang bernama Xiu Miu ini tiba-tiba menabrak Lee yang ternyata itu semua merupakan rencana Su untuk mencuri uang Lee. Zhongban go meye, ni di meye lai ga. Ha? Wo jige ge. Keesokan harinya dengan dibantu oleh Xiu, Fit mencoba untuk mengasah skill kecepatan tangannya mengambil kartu yang dilempar Xiu. Awalnya Fit bisa mengambil kartu full as, tapi saat Paman Fan melempar kartu lebih cepat dan minta Fit membuat Royal Flush, Fit yang masih kurang konsentrasi malah melakukan kesalahan. Scene pun sejenak berpindah ke beberapa tahun silam di mana Paman Fan bersama anaknya yang bernama Kit lagi berada di perjalanan untuk main judi. Diketahui lawan mereka kali ini merupakan seorang penjudi licik dan terkenal kejam yang bernama James. Awalnya permainan berjalan dengan baik di mana Paman Fan dan Kit bisa beberapa kali memenangkan permainan hingga di satu putaran taruhan mencapai angka 10 juta dolar Hong Kong atau sekitar 19 miliar rupiah. Tiba-tiba kartu yang dipegang Kit dan James berubah membuat Kit bisa mengalahkan James dalam permainan. Bodim, ini jin gua sudah hei. Diwan gua gamge fan gua cai. Tai choi. Gak terima dengan kekalahan itu, James mengutus semua anak buahnya agar menyerang kelompok Paman Fan. Fit yang tampaknya ada di sana membantu Kit dan Paman Fan kabur melarikan diri. Saat situasi terdesak, Paman Fan mengajak Fit untuk melompat dari atap kediaman rumah James yang malah membuat kaki Paman Fan patah. Sedangkan Kit sendiri dapat dikalahkan dengan mudah oleh kelompok James yang langsung menghubungi para polisi. Sejak saat itu, Kit dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman 12 tahun penjara karena tuduhan sebagai pembunuh dan pembuat onar. Selama Kit di penjara, Fit dan Xiu lah yang merawat, menjaga Paman Fan.
Suatu malam, James bersama kelompoknya tiba-tiba menghampiri Paman Van untuk menanyakan di manakah giok legendaris yang semenjak peristiwa sebelumnya, James menduga kalau Paman Van menyimpan batu giok legendaris. Di sini Paman Van berkata kalau batu giok yang James cari bukan ada padanya, karena kalau dia punya, Paman Van udah pasti menjadi dewa judi paling hebat sedunia. Dikarenakan Paman Van bersikeras gak punya batu giok itu, James dan kelompoknya pun memutuskan untuk pergi. Tanpa diduga, kepergian mereka berpapasan dengan Fit yang lagi berduaan dengan Siu. Keesokan harinya, terlihat Paman Van yang menjual kapal miliknya memberikan sebuah alamat kediaman adiknya yang bernama Good pada Fit dan Siu. Paman Van menyuruh mereka berdua agar mengantarkan sebuah koper untuk diberikan pada Good. Mendapati tugas itu, Fit dan Siu pun kemudian bergegas pergi ke kediaman Good yang jaraknya cukup jauh. Setibanya di sana, Fit dan Siu yang belum bertemu dengan Good memutuskan untuk menunggunya. Sementara itu, di sisi lain, Paman Van dengan ditemani anak buahnya, yaitu Kai, datang ke sebuah kuil untuk berziarah ke makam istrinya. Dengan Kai yang membuka loker bernomor 873140, kita bisa tahu bahwa abu kremasi mendiang istri Paman Van disimpan di sana. Setelah itu mereka berdua pun menghampiri James dan kelompoknya yang udah mengambil alih kapal pesiar milik Paman Van beberapa tahun lalu. Ternyata James sebelumnya menyuruh Paman Van untuk datang sembari membawa batu giok legendaris. Mengetahui bahwa Paman Van gak membawa batu giok itu, James dan semua kelompoknya itu pun langsung menyerang Kai. Paman Van yang gak bisa melakukan perlawanan seketika pasrah saat Kai berhasil dibunuh oleh mereka. Gak mau hal buruk terjadi, Paman Van bergegas pergi kabur dengan cara mencemplungkan dirinya ke air. Perbuatan Paman Van itu pun sontak membuat para anak buah James ikut nyebur untuk menangkap Paman Van. Beberapa waktu kemudian, secara mengejutkan karena penasaran, Siu dan juga Fit pun membuka koper yang dia bawa. Alangkah terkejutnya mereka karena baru tahu kalau selama ini semua merupakan pengalihan yang dibuat Paman Van. Dan benar aja, saat Siu dan Fit tiba, secara mengejutkan dia melihat kalau Paman Van telah tewas terbunuh oleh kelompok James. Melihat hal itu, Fit yang sangat sakit hati karena orang yang dianggap sebagai ayah satu-satunya itu harus meninggal. Di tempat lain, terlihat di sebuah pesawat, Kit yang baru aja bebas mendapati kematian sang ayah dari berita yang tersebar di lembaran koran. Setibanya di lokasi setelah memberi penghormatan terakhir pada mendiang ayahnya, Kit pun menghampiri Fit. Secara mengejutkan, kedatangan Kit ke sana hanya ingin memberi penghormatan terakhir pada ayahnya dan mengambil kembali anaknya yang kini tinggal bersama sang mantan istri. Mengetahui kalau Kit gak pernah berniat balas dendam, Fit tampak kaget. Begitu juga dengan mantan pacar Kit yang juga seorang penjudi handal bernama Seul. Dalam perjalanan pulang, Kit dihampiri oleh seorang pria yang kita sebut
Paijo aja lah ya sesuai request yang dulunya merupakan seorang pendana dalam ajang kontes perjudian yang dilakukan Kit. Karena kejuaraan perjudian Asia akan segera hadir, Paijo yang dulunya sering minta Kit untuk menang kali ini minta Kit untuk kalah dalam pertandingan. Jika Kit setuju, maka Kit akan diberi imbalan senilai 10 juta dolar Hong Kong atau sekitar 19 miliar rupiah. Di sini Kit yang gak mau lagi terjerumus ke dalam lingkaran setan pun sontak menolak mentah-mentah kesepakatan itu. Singkat cerita, Kit pun menghampiri kediaman mantan istrinya yang bernama Yum. Dan ternyata selama berpisah dengan Kit, demi bisa hidup sejahtera, Yum menikah dengan anak buah James yang bernama Pau. Mengetahui kalau anaknya dititipkan di tempat sepupu Kit, tanpa banyak bicara, Kit langsung pergi ke sana. Setibanya di sana, Kit segera meminta sepupunya itu menunjukkan di mana anaknya. Tanpa diduga, karena anak Kit sering kali kabur dan mengobrak-abrik dagangan mereka, sepupu Kit dan istrinya merantai anak Kit bagaikan anjing gila. Kit yang merasa mereka udah keterlaluan pun langsung membebaskan anaknya dan langsung pergi. Prihatin dengan kondisi sang anak, Kit pun kemudian membawa anaknya yang bernama Ian ini ke sebuah restoran. Di sana Ian yang baru sadar kalau pria yang ada di hadapannya itu adalah ayah kandungnya, begitu sangat bahagia karena Ian selama ini hidup tanpa kasih sayang dari orang tua. Beberapa hari kemudian, Kit akhirnya diterima kerja di sebuah bar milik temannya yang bernama Iam dan di sana dia dihampiri oleh Seul yang tampaknya masih menyukai Kit. Pada kesempatan itu, Seul meminta Kit untuk membalaskan dendam Paman Fan karena ternyata Kit yang jago dalam berjudi mendapat julukan si tangan cepat atau si cerdas nomor satu di dunia. Bye-bye. Gak jauh dari mereka karena kapal milik Fit dan Siu telah rusak parah akibat kekacauan kelompok James, Fit pun berencana untuk mendatangi James sembari balas dendam atas kematian Paman Fan meskipun gak diizinkan oleh Siu. Setelah kepergian Seul, Fit dan Siu tanpa diduga Pau dan para anak buahnya datang membuat kekacauan di bar itu. Maksud kedatangan mereka di sana gak lain hanya untuk membawa kembalian. Melihat kalau Yum juga ikut bersama mereka, Kit tampak kaget karena Yum udah bertindak terlalu jauh. Dikarenakan gak ada jalan lain lagi, Kit berniat mendatangi James demi bisa menyelamatkan anaknya. Di tengah perjalanan, Yum menghampiri Kit sembari minta maaf karena dia telah diancam oleh Pau. Meskipun Yum memberi Kit beberapa juta dolar Hong Kong untuk biaya hidup Kit, sebagai seorang lelaki sejati, tentu Kit menolak uang pemberian mantan istrinya dan lebih memilih menghampiri James. Setelah melumpuhkan beberapa anak buah James, Fit yang tiba duluan dari Kit masuk ke ruangan James. Ternyata saat Pau membawa Ian, Fit melihatnya dengan mata kepala sendiri kalau Pau membawa Ian masuk ke tempat itu. Demi bisa menyelamatkan Ian dan membalaskan dendam, Fit mengajak James untuk bermain blackjack. Sebelum permainan dimulai, Pau menyuruh Fit untuk membuka pakaiannya jika Fit kalah dalam permainan itu. Melihat permainan mereka berdua, Pau tampak kaget karena blackjack yang mereka mainkan sangat mengandalkan kecepatan tangan. Dari sini kita bisa tahu bahwa James juga dulunya merupakan murid dari Paman Fan. Meskipun Fit pandai dalam berjudi, sangat disayangkan James yang jam terbangnya lebih tinggi dapat mengalahkan Fit dengan mudah. Sebagai seorang pria yang menepati janji, Fit pun membuka pakaiannya dan pergi dari tempat itu. Melihat sang kekasih gak memakai pakaian, tentu Siu yang sejak tadi menunggu Fit pun menghampirinya. Sempat terjadi percekcokan di antara mereka, tapi Siu yang gak bisa hidup tanpa Fit mengalah dan memberikan jas yang dia pakai. Aduh.
Sementara itu Kit yang baru tiba di hadapan James dan Poe seketika meminta Yan karena dia gak akan lagi berjudi. Untuk memastikan perkataannya itu secara mengejutkan, Kit memotong lengannya sendiri. Kejadian itu pun membuat Poe dan James gak bisa berkata-kata lagi dan langsung membebaskan Yan. Melihat keadaan sang ayah yang sakit parah, Yan yang tahu kalau Fit dan Siu merupakan rekan Kit menghampiri mereka berdua dan mengatakan apa yang terjadi. Gak terima dengan kelakuan James, Fit dan Siu pun segera membawa Kit yang terluka sangat parah untuk segera diobati. Satu minggu kemudian, Fit yang baru aja menjual perahu miliknya itu membuka usaha baru bersama Kit, Siu dan Seul. Asang, yuk di mana kamu? Nanti di kau, bukan? Wah. Tuan sung kafe lain cah. Baru aja sehari buka, Fit yang masih dendam pada kelompok James pun malah melampiaskan kemarahannya pada salah satu pelanggan. Beruntung sebelum mereka baku hantam, Siu dan Kit berhasil meredakan suasana. Sejak saat itu, Fit yang belum tahu kalau maksud kedatangan James hanya untuk merebut batu giok legendaris yang diduga milik Paman Fan, diam-diam mencari informasi dan selalu mengikuti gerak-gerik Seul dan juga Siu. Paman Fan yang dulu sempat memberi Siu dan Fit sebuah alamat dari tempat tinggal Gut, dan dari sinilah kita bisa tahu kalau itu bukanlah tempat tinggal Gut, melainkan tempat di mana batu giok legendaris milik Paman Fan disimpan. James yang tahu dari sebuah telegram yang dia sadap dari Paman Fan beberapa hari sebelum kematiannya pun menyuruh para anak buahnya untuk standby memata-matai kelompok Seul yang lagi berada di pemakaman. Gak lama dari itu, Fit yang sejak tadi mengikuti Seul dan Siu menyuruh mereka untuk bergegas karena kelompok James mengikuti mereka. Saat melihat batu giok legendaris itu dari sebuah pantulan cahaya, mereka melihat sebuah tulisan yang intinya punya arti keajaiban, keabadian dari sang dewa. Dengan tergesa-gesa, Fit, Seul, dan Siu bergegas pergi meninggalkan tempat itu sebelum para anak buah James menghampiri mereka. Demi keselamatan Seul dan juga Siu, Fit meminta batu giok yang dibawa Seul dan pergi seorang diri. Sesaat kemudian kita baru tahu bahwa semua itu adalah pengalihan dari Fit karena batu giok yang asli dibawa oleh Seul dan Siu. Dalam perjalanan, Siu yang khawatir dengan keselamatan Fit meminta Seul untuk turun dan membawa batu giok legendaris. Hal itu dikarenakan dia akan kembali mengecek keadaan Fit. Dugaan Siu ternyata benar karena Fit yang seorang diri terpojok oleh kelompok James yang sejak tadi membuntuti mereka. Saat Poe meminta Fit untuk menyerahkan kotak yang mereka anggap ada batu giok di dalamnya, Fit pun melemparkan kotak itu ke kolong mobil truk yang menghalangi jalan. Dan saat Poe akan mengambil kotak itu, tiba-tiba... Meskipun Siu berhasil menyelamatkan Fit, tapi mobil yang mereka tumpangi jatuh ke danau. Peristiwa itu pun membuat salah satu kaki Siu terluka, tapi untungnya mereka berdua masih bisa kembali ke daratan. Dikarenakan para anak buah James berdatangan, Fit menyuruh Siu untuk pergi setelah mengobati kakinya. Saat Fit menyuruh Siu untuk menaiki kapal, tiba-tiba Siu memukul kepala Fit hingga pingsan. Hal itu terpaksa Siu lakukan agar Fit bisa selamat dari para anak buah James. Meskipun Siu melakukan perlawanan menembak beberapa kelompok James, tapi Siu yang terluka dapat dikalahkan dengan mudah. Gak lama dari itu, Fit yang baru sadar mendapati kalau kekasihnya disiksa habis-habisan oleh kelompok James.
Perlakuan itu pun sontak membuat Fit marah besar, di mana dia langsung menggeber speedboat yang dia tunggangi menabrak para anak buah James. Dengan bersusah payah, Fit berusaha untuk menyelamatkan Siu. Saat Fit sedikit lagi dekat dengan Siu, wajah Fit tiba-tiba dihantam oleh James dengan menggunakan lampu. Yau le yau wo yau qing yau di si. Qinglong yuan zhi. Meskipun Fit kesakitan, dia berusaha untuk berenang menyelamatkan Siu yang sejak tadi gak sadarkan diri dalam air. Setelah berhasil mengangkat Siu untuk keluar, Fit berusaha keras untuk menyelamatkan kekasihnya itu. Terlihat dengan jelas James dan semua kelompoknya kabur karena api yang melanda keramba itu mulai membesar. Sayangnya walau Fit bersusah payah, dia gak bisa menyelamatkan nyawa perempuan yang sangat dicintainya. Beberapa waktu kemudian, dari sebuah surat yang tersimpan bersama batu giok legendaris, Kit, Fit dan Seul menjadi tahu bahwa Paman Fan gak bisa melupakan pertandingan judi waktu itu. Karena pertandingan judi kejuaraan Asia akan segera dimulai, mereka diberi tugas oleh Paman Fan untuk balas dendam. Selain batu giok legendaris, Paman Fan juga memberi mereka warisan senilai 20 juta dolar Hong Kong yang tersimpan di Bank Swiss. Dengan menggunakan wesel yang telah dia tulis, Kit bisa mengambil uang itu. Dan setelah membaca surat wasiat dari Paman Fan secara mengejutkan, Kit lebih memilih untuk membuang batu giok legendaris yang selama ini dicari banyak orang. Singkat cerita, karena kejadian sebelumnya, mata Fit terluka cukup parah membuatnya gak bisa melihat sementara. Meskipun keadaan mereka berdua bisa dibilang cacat, Fit dan Kit datang untuk mengikuti kontes kejuaraan judi Asia bersama Seul demi mengalahkan James. Putaran demi putaran pun mulai mereka mainkan dengan Seul sebagai pendamping dari Fit yang gak bisa melihat. Tanpa diduga, walau mereka berdua punya kekurangan, Fit dan Kit bisa mengalahkan lawan-lawannya hingga sampai ke babak final. Sebelum babak final dimulai, kita bisa tahu kalau maksud dari Pai Jo sebelumnya menyuruh Kit untuk mengalah karena dia telah mengadakan taruhan sampingan dengan seorang konglomerat di sana yang bernama Chang. Pai Jo yang udah pede mengadakan taruhan 1 banding 20 membuat Chang yang gila harta bertaruh 20 juta dolar Hong Kong atau sekitar 28 miliar rupiah agar bisa menjadi 400 juta dolar Hong Kong atau sekitar... Banyaklah, hitung aja sendiri ya, Brad. Akhirnya babak final pun dimulai, di mana Fit dan Kit duduk satu meja bersama James dan seorang kontestan lain yang bernama Singh. Dalam putaran pertama, Fit dan Kit sengaja mundur membiarkan James dan Singh untuk bertaruh. Dikarenakan terlalu emosi, Singh dapat dikalahkan dengan mudah oleh James yang membuat Singh keluar dengan cepat dari babak final. Pertandingan pun kembali dilanjutkan, tapi di sini Fit dan Kit terus-terusan mundur saat James menaikkan bet. Saat kartu pertama ketiga pemain itu menunjukkan 3 as yang membuat para penonton tercengang melihatnya. Secara gak diduga, Fit dan Kit menaikkan bet menjadi 1 juta dolar Hong Kong yang langsung diikuti James. Hingga saat bet pun terus-terusan naik, membuat James yang merasa dirinya memegang kartu kecil mundur dari permainan. Tapi ternyata saat kartu Kit dan Fit dibuka, kartu mereka sangat jelek sekali dan Kit harus kalah dalam permainan. Di putaran selanjutnya, di antara Fit dan James, mereka berdua memotong kartu sama lain membuat sisa kartu di meja hanyalah ada 10 buah. Saat kartu pertama dibagikan, secara mengejutkan, Fit meng-all-in semua uang yang dia dapat senilai 15 juta dolar Hong Kong.
我输 hand。Saat James mengikuti taruhan itu dan semua kartu dibagikan secara mengejutkan, Fit mempertaruhkan batu giok legendaris yang dia bawa dengan hidung James. Meskipun James memegang kartu bagus, dia lebih memilih mundur karena mengira Fit memegang kartu strike flush. 上届赌王自动弃权。Ternyata saat James akan pergi, Fit menunjukkan kartunya yang merupakan kartu busuk dan ternyata batu giok yang dia bawa hanyalah $50 aja karena yang asli telah dibuang oleh Kit. Atuh! Akhirnya balas dendam terbaik mereka terbalaskan di mana James dapat dipermalukan dan dikalahkan dalam ajang kontes kejuaraan judi tingkat Asia. Gak terima dengan kekalahannya itu, Pai Jo yang juga bertaruh untuk James langsung memarahi James. Dari informasi yang diberikan Chang, Pai Jo sontak mengamuk karena ternyata James telah berkhianat kepadanya. Mengetahui akan terjadi kekacauan, Kit dan Seul segera membawa Fit untuk pergi. Dan benar aja, gak lama dari itu terlihat dengan jelas para anak buah Pai Jo tanpa basa-basi langsung membunuh James. Mamam tah James. Beberapa waktu kemudian setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, Kit memutuskan untuk berpisah dengan Fit dan Seul yang kembali pulang ke Amerika. Tapi di sini, bagaimana dengan harta warisan Paman Van senilai jutaan dolar yang tersimpan di bank Swiss? Apakah akan diambil oleh Kit? Yah, kita nggak tahu, Brad. Karena akhirnya film ini pun... tamat. Duh, beda banget ya ceritanya. Gak nyambung gitu sama Casino Raiders yang pertama. Buat kalian yang belum nonton, klik link di atas ini ya. Oke, karena saya disuruh oleh Kit mengambil uang di bank Swiss, maka langsung aja. Oke lagi. Kebanyakan oke. Gak apa-apalah. Oke, Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses. Salam santuy dan see you next time. Bye-bye. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb.